kecelakaan teman-teman. Ya Allah, ini ngapain sih nabrak? Untuk itu harus selalu berhati-hati dan berdoa kalau di jalan ya teman-teman ya, biar nggak seperti itu. Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel aku, Fiati Fadilah. Seperti biasa, aku akan sharing ke kalian kegiatan aku hari ini. Jadi hari ini aku bakal ke Banyumas, Jawa Tengah. Tepatnya itu adalah kota kelahiran aku, teman-teman. Dulu aku di sana dari lahir sampai tahun 2000-an. Lalu tahun 2000 sampai sekarang aku pindah ke Pekalongan, seperti itu, teman-teman. Jadi nanti aku ke sana sama bapak ibu aku dan adik aku untuk melakukan agenda rutin tiap bulan. Kita siarah ke makamnya Simbah gitu, teman-teman. Sama nengokin rumah Simbah gitulah ya. Rumah Simbah sekarang ditinggalin sama adik bapak sih. Tepatnya Lek aku, Pak Lek aku gitu, teman-teman. Jadi nanti aku bakal berburu makanan khas Banyumas dan ngapain aja kita di sana ya, teman-teman ya. Aku sharing ke kalian. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe-nya sebelum kita tonton video selanjutnya ya, teman-teman. Simak terus. Dan aku ucapkan juga terima kasih kepada keluarga di Belanda, di Suriname, di Jawa Timur, Surabaya, Jakarta, dan belahan dunia lainnya yang telah mendukung channel aku sehingga terus berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli bubur ayam dulu, teman-teman. Ya, Meiko turun nggak? Bubur ayam di pinggir jalan Pemalang, Bu Nur Laili itu Leli. Bubur ayam, Mbak. Bubur ayam setunggal mawon dibungkus. Nggih, tuh ada satenya, sate telur sama sate ati. Wah, bisa nggak? Ah, mboten campur. Nggih. Dodol saking jam pinten, Pak? Jam 5, Mbak. Oh, saking jam 5 nggih. Biasanya telah sampai jam pinten, Pak? Ya, jam 10-an. Oh. Yang sal jam nggih, Pak, nggih. Bubur ayam. Terus ya, Pak. Adik wau ditawani wegah. Dua bubur ayam.
itu yang mawon sing akeh niku. Tambahi. Le sate. Sate ne telur setunggal. Sate ne pinten sih, Pak? 3000 5000. Oh iya. Karengi sambal buatan? Karengi, ini kaya? Tuh, ngedeti dewek, Pak. Sambal sambal. Karengi, cuci buatan? Buatan, cuci buatan, bawang goreng mawon. Plastiknya wonten kan, Pak, nggih? Oh, ngagem plastik mawon. Sendok plastiknya? Ngeten. Oh, nggih. Bubur ayam kacang kedelai ya, Pak, niki ya. Kacang kedelai, ayam, terus bawang gorengnya, Pak, udah. Bawang goreng harusnya tuh pakai ini, teman-teman, tapi aku nggak suka. Oke, terus apa? Kedelai kata apa? Oke. Kuahnya ini kok kuah sate lani gitu kan ya, lani gitu kan ya, ini tanggal meleng ya, Pak, ya ini nanti kok udah mawat gitu ya, iya tempat plastik oke iya tempat potong bisa potong ya potong kemauan. Oke, sendoknya pun turun ya, Pak. Oke, sudah sampai alas. Alas apa namanya enggak tahu, teman-teman. Pokoknya banyak pohon.
kecelakaan teman-teman. Ya Allah, ini ngapain nabrak? Untuk itu harus selalu berhati-hati dan berdoa kalau di jalan ya teman-teman ya, biar gak seperti itu. Guys, udah sampai ke Pasar Purbalingga. Kita belanja-belanja dulu ya, teman-teman. Oke, kita masuk ya, teman-teman ya, sama bapak mama aku. Ya, lanjut. Boten masalah ini mawon. Gede banget pasarnya kan? Luas. Kara. Ini namanya Kara, teman-teman. Jengkolnya, Mas. Ada jengkol. Kesenangannya kita. Kesenangan kita. Kesenangan Mas Andi juga, Ki. Sana daging barangannya, Pak. Ini daging. Di sini daging atau namanya tuh apa? Semua kebus, ini kebus kalau di Pekalongan. Daging. Ini 4.000. Tinggal ini. Dari kita senangnya apa? Lencak. Ini mau bersama Kara. Kara ya. Kara. Cipri aja. Kara bagaimana nih? Berapa kilo? Adi sekarto. Setengah kilo nih. Berapa? Setengah kilo nih. Maksudnya Cipir nih, jarang di Pekalongan teman-teman. Kara juga jarang di Pekalongan. Enggak ada malah ya. Jengkol juga. Dari kemarin di Pekalongan nyari enggak ada. Di tempatnya Mbak Indah. Mbak Indah Grogolan itu loh juga enggak ada. Ini lantak. Enggak tahu buat apa Mas Edi. Terus kulit sow. Terus terong. Ada. Puteran gue Mbak Indah orang ini ya. Itu terong panjang. Dulu mukanya kok sedikit. Dulu. Dia gini. Dia tidak punya. Dia pinter teman-teman. Dia YouTube. Pare. Lebih sehat yang apa beli? Lombok, karotan. Cobek sayur.
Lombok kertas. Lombok kertas. Ya caranya bubur tahu. Cempol lapangnya porsi. Lagi mahal sih. Sekilo 60.000. Lagi mahal soalnya langka. Ini seperempat berarti 15.000 teman-teman. Seklar. Harga mentah-mentah banget. Ini lalapan, lalapan kune. Kalau lalap, kune kune. Tambah. Hitam. Di Pekalongan juga enggak ada, teman-teman. Ini namanya kalau di sini dele. Berapa, Mbak? Pintar sih, Bu Nek. Kilo 12. Kilo 12, Pak. Hah? Kilo mawon. Kilo mawon. Oke, nya setengah. Kita kayak di bonek itu. Sepertinya cantik. Pecel apa kerikan? Lombok setan nih teman-teman. Seberapa? Enggak tahu di sini berapa. 14, 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 14
salam kalau ikan jaran nih kalau cinta meja nih kalau seger-seger. Thank you.
buah. Beli buah. Maka kuning apa? Apa? Ya terserah. Yang kuning ya. Sementan pentan kuning. Sementan 6.000. Pentan kasar ya, Bu. Beda tuh Mas. Foto sekalian. Oke. Pintar kali apa tuh? Semoga lo. Oke. Timun suri ya? Nah, ini apa Bu? Ini melon. Melon juga? Ya, lemon. Ini kan semangka, ini melon. Oh, sini ini? Ya, apa ya, sana? Ini sami. Kenapa ini setunggal? Jadi pas kalau saya iya kok? Enggak. Ya wis, kayak-kayak kenal lah. Kayak gitu ya. Iya, wis kayak gitu. Yang ini paling beres. Ya. Tongkol guys, tongkol Purbalingga. Manis rasanya teman-teman. Tongkol pira Pak? Bali lah. Lockdown jero tekan minyak ora ni minyak. Pira Pak? Sekilo sih tak kayak bu, jare. Sekilo sih tak kayak bu. Lego pira? Kilo. Setengah kilo Binyang. Berarti 30 mantap. Tongkol sini tongkolnya manis kalau ngomong kalau ngomong pembelian nih kayaknya ada manisnya yuk ya bagaimana cekol nam mantap ya tongkolnya rakton apa lah ini tongkolnya. Senang sekali selamat datang. Sampai lanjut kangkang gini. Yo, tambah waktu guys. Nemu juga di sini. Dari kemarin di Pekalongan susah. Masih keris? Emang ibu? Ada baik. Kita lu di mulas. Sudah ya, bunda. Sudah. Wah ternyata di sini ada petai dan jengkol. Aduh ya Allah. Cerita ke? Nah, aku sih saya ada wis kepo kaya ngono ya. Kan pune. Gorengan tak, Cik? Sudah. Es cawu, mau es cawu, Dik. Oh, tak karo daging. Tak karo daging. Es cau pinten pake? Telu ya. Cici bayi ya, karangan ya.
lagi pas santan. Es santan. Ini itu cincau, es santan sama nanti gula jawa ya, Pak ya. Gula jawa. Malah pada jogi. Atap jogi pada jogi sega. Berapa Pak? Setengah kilo 20. Kan jajan apa, Din? Kamu. Enggak. Jadi pengen jajan apa sana nih? Itu jajan pasar ini. Pokoknya jenang. Monggo, Mbak. Wajik, ketan. Kembang, Den. Cepetan cukup. Jangan masih mana tak pegang kisah. Kok mau? Ini. Hah? Gak punya. Oh, semuanya gue semua. Cemel. Cemel. Loh. Iya sih, cipu lorok. Boleh. Piram iki dicuci apa, Mah? Ini risol ada mayones, ada risol. Kudu niki piram apa, Bu? Kue lumpur. Kue lumpur. Kue lumpur. Jangan dimakan, ya. Ada combro dan lepet. Combro? Combro. Combro ini. Combro ini, combro. Kok sampai piram kue kue? Terus goreng. Ini gara-gara film kaya jangan harus korek. Kalau patuh bata sepintaran juga 6.000 mbak. Terus patuh bata. Korang barang apa baik tadi coba nanya bapak entek piro. Tek piro kira-kira mau, Pak? Hah? Baik. Tek piro? 200 ribuan teman-teman, tapi udah dapat banyak. Pete, jengkol, tongkol, buah, jajan pasar, pakis, terus tempe cilik. Aduh. Ini kenapa ki? Menjualan. Jone tuku tak jelur. Panasen ndur gorengan. Mriko bu anget. Menduan. Piro regane menduan ning kene? 2.000. 2.000. Cek anget. Saune. Disto tangel. Sekarang tinggal ke makan makanan khas Banyumas yaitu soto candir atau soto Sokaraja. Seroto guys. Seroto teman-teman. Dapat kunti.
Kita balik kamera dulu. Nah, ini tempatnya di Lampu Merah Purbalingga apa ya ini tuh? Perempatan Lampu Merah Purbalingga. Soto lama, teman-teman. Soto lama tulisannya tenan. Nih. Soto ayam, babat dan sapi. Makanan khas Banyumas. Hi loro bae. Nih, soto. Soto lama. Ayam 12.000, babat 15.000, sapi 15.000, es teh 3.000, teh hangat, es jeruk hangat. Coba lihat cara buatnya. Duh, gelap. Tadi pesannya apa? Ayam? Ayam, soto ayam 2. Karena aku sudah makan. Dini juga susah makan, jadi 2 aja. Bapak sama mama. Nah, itu tadi apa, Mbak? Lontong. Kupat ya, Mbak ya? Kupat, ayam. Terus kerupuk cantir. Bener, kerupuk cantir. Bihun, terus? Kecambah. Kecambah, kecambah itu tauge, teman-teman. Cendol dawet. Oh, itu ada cendol dawet, teman-teman. Nanti tak set lagi ini dulu sotonya. Soto Sukaraja. Soto Sukaraja ya, Mbak ya? Bener ya? Apa? Oh, soto Purbalingga. Nah, ini cendolnya nih, teman-teman. Pesan pira, Pak? Satu tau. Oh, cendol dawet. Cendole, terus sama maman, Pak, eh? Cendol. Terus es santan. Kok ono kelapa? Oh iya kan buat santan nih. Terus ini. Gula jawa. Oke. Okay. Ngambil sendok. Oke. Okay. Oh. Enak. Madang dini. Madang dulu, madang, madang. Madang. Mantap dengan view sawah. Oh iya, lewat kene iso. Tuh. Enak tempatnya, teman-teman. Aku kalau pulang ke Banyumas pasti nyoto di sini nih, Bapak, langganannya Bapak. Soto lama Purbalingga. Ih, dua es cendolnya, teman-teman. Cendol dapat. Orang ono kae ya mata pene. Biasanya ono tape ne, tape ketan. Pak, wonten tape ketane mboten? Mboten nggih. Ya sudah, aku enggak es aja. Sudah selesai makan, bayar dulu. Asih bayarnya, Mbak. Iya, ini kerupuk cantire terbuat dari singkong khas Purbalingga. Suan, Mbak. Sinten? Sosok. Lanjut jalan, udah bentar lagi sih sampai ke rumahnya Simbah. Tapi Simbah udah nggak ada, ada nih adik bapak. Jawatnya dibungkus. Iya. Good guess. Nih udah mau sampai rumahnya Simbah. Perempatan pertigaan apa senengnya ini, Pak? Pertigaan Silado, Desa Silado. TK Pertiwi, TK aku dulu, dulu TK-nya di sini. Kita ke kiri. Lah, Chan, masih mendeleng baik. Kosong. Sepi. Tenang, damai, tentram. Ayamnya nanti, Ma. Mati. Apa sih? Piti ya, Mbak Peti. Piti ya, Peti sekolah orang balik mana? Yee.
masuk gang lagi. Udah sampai Desa Silado, Kecamatan Banyumas, Jawa Tengah, Indonesia. Oh, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas. Nih. Narsi itu kok maju nabrak mana? Ini rumahnya guys. Jauh. Oh, Buning, guru TK aku lagi bangun guys. Buning. Panjang ketan tuh. Serawan apa itu? Mas burinya tuh. Yo. Terus. Atuh. Atuh rumah. Rumali. Yes, sudah sampai. Adiknya bapak. Geng apa sih, Lek? Apa? Bah, ngomong apa lah. Posnya Silado. Ini rumah kecil aku, teman-teman. Nah, simbah dulu rumahku di sini. Lagi panen blumbang, Mbak. Panen blumbang? Nguras blumbang. Oh. Nih. Dulu rumahnya Peti di sini, teman-teman. Nanti kalau ada rezeki pengen bangun lagi. Jadi kalau pulang ke Banyumas bisa istirahat di sini. Ya. Nih, blumbang dulu buat kolam renangku, teman-teman. Tuh ikannya tuh. Wah, udah mati, numbuhan. Iya, ada yang mati tuh. Bawal. Pancingan wingi pada ikan mas. Apa sih mangani kae? Halo Alan. Iwake mendung. Iwake mendung, jemurane mendung. Yuk, masuk. Yudi juga TK di situ. Wit lompong. Wit lompong. Nih, mau bagi-bagi sembako, teman-teman. Lah, ini apa buka? Ini kan para situ. Yang orang dihandle, orang dihandle. Dihandle lah. Jambu bolet bawa. Masih ditutup apa? Bangga mesti ini kan nganu meneh. Tarik-tarik, Dek. Assalamualaikum. Salam. Ini rumahnya enggak dulu. Jambu ke. Jambu ngarep apa, Ke? Assalamualaikum. Ya, semuanya aku. Ngarep. Jambu ngarep kosan. Ini singireng, singa siapa kamu? Singa sireng. We will searching for sugar glider. The name is Kiwi. Yuk kita cari. Dia lagi bubuk. Namanya Kiwi. Hai. Hai. Kau bubuk di sini. Bangun. Ada tamu. Halo. Kiwi. Kaya wong. Kiwi. Main yuk. Mah, mah. Mah. Weh, ayo kue. Maafin ya Kiwi. Ayo bangun main yuk. Yuk si Kiwi. Kiwi, ayo main. Kok kamu basah sih? Bermakam apa? Mau semangka enggak? Mau semangka enggak? Ayo, main yuk. Enggak mau? Enggak mau? Yaudah, bubuk ya. Oke. Melek. Ayo main. Yuk. Yaudah. Tadi bubuk gitu kan. Hai, finally. Ayo main yuk. Finally. Sudah bangun kiwinya. Ayo.
Yuk main yuk. Kemana? Sudah bangun. Iya. Kemana? Gak mau dipegang. Kiwi. Kemana? Ya Allah, ganggu. Jangan tahu. Bubuk lagi dia, bubuk lagi dia kan. Ini apa? Dingklang banget, si kira loro. Nyesep. Gitu loh, kan. Si kira si loro kuira nunggu nih. Kok mampu sih? Ngapain kamu? Si kira si loro mbak. Jadi main yuk. Mau kemana? Tutup mana ya, Mbak? Tutup. Gini. Oh iya, udah. Tutup, udah. Tipu. Udah. Ini. Udah. Cari peyek. Di rumah Mbok Sinten. Asmi. Mbok Asmi. Iya. Payeke pinten dan sibuk semena. Boleh atur sih 2500. 2500 saking mriki? Iya. Saking mriki 2500. Nyong adoles karepe kowe. Iya, karepe. Iya. Apa iki rebon? Iya. Terus iki apa? Kacang. Kacang. Monto. Monto sih apa? Iya, iwak asin. Oh, iwak asin ini ikan asin. Terus kacang. Mau tikone piro sih 50.000? Iya. Untuk ke 20. Aplikasi semono bae apa? Semono bae. Oh iya, kita tambah sih. Tambah 10.000 maning sepi tak ewe ya, Bu. Dia kayak gini apa, Ibu? Rebone. Rebone. Berarti kayak gitu bae. Ya kayak gini. Iya. Iya. Ini kan juga kurang nih, kita tak kurang. Karena kita nyara rapi. Bokas nih. Iya. Murah teman-teman. Iya, Mbah Adi. Iya. 2500 di sini. Si Ani sama Karoki kan masih ada apa? Bocas itu juga ya tadi. Iya peti, cemin, cilik neng kene. Ingin nyumbang ringan. Melu ngana ya begini ya, nikah nengyong ya. Iya. Sekarang ada sebenarnya kiduk tayang. Iya. Ini lasem. Karo yang carik, siwari papa kayak yang carik. Iya. Iya, makasih. Iya, diculik aja kacang yang enak. Jadi pira ki kepiye? Peyek. Sing 10.000 papat. 24. Nek selawe iya bonus iki. 5 6 itu 8. Ngapa yang kayak piye? Heeh. Ben ora remuk ya. Iya, sama. 10. Dodolnya sih nengen di bok. Gawa mang pasar, apa titip-titip na warung? Warung ya. Oh, titip-titip na. Soalnya 14. Gue mau wis karo urang ya. Wis anak 15. 14 kok. 14 15. Iya. 16 17 18 19 20. Nah, sing 5 kacang. 5 kacang. Iya, kacang iki. Apa sana? Iya. Ya wis ki. Dibaen. 20 kan 20. Kacangnya mau piro sih? Empuh ya. Empuh. Sing penting sok. Ki loro. Kacangnya berarti 3. 3 maning kan. Iya.
Selama embok ya, nih. Iya. Heeh. Iki wong dibui ya. Urung. Wis. Iki wis lawe. Iya. Butuh pangan tuk jalan. Oh iya. Bonus si maning. Sopo 6 likur dadi nek. Wis iki ning ngendi awak ora apa? Disirta kopi ya. Ora susah dicirit, ora apa-apa langsung iki pe. Iki kaya ngelok pari. Iya. Ora lene golek ya. Tur nuwun ya, Nik. Iya, iya. Mbak. Ya, mangga. Assalamualaikum. Kita baju mampir ngene. Iya, Me. Oh iya, kapan-kapan maning. Iya. Tur nuwun nggih. Iya. Sudah satu kerdus peyek. Yuk pulangnya nih. Tadi nggak direcord sama adekku ya. Di sini tuh banyak ini teman-teman. Apa? Blumbang. Kolam ikan. Nah ini nih nanti mau bikin jomblong buat pup. Ini kayak gini. Jadi itu sungai kan. Terus ini buat pup gitu loh teman-teman. Buat pipis. Ditutup kayak gitu. Nanti mau buatin Mas Andi kayak gini mau nggak ya? Yuk pulang, jalan pulangnya nih kayak gini nih. Kayak sendal jepit. Masih ada pohon bambu. Ayam jago. Nih, kolam ikan lagi. Dulu rumahku di sini, teman-teman, sebelum pindah ke Pekalongan. Dari 94 berarti sampai tahun 2000, terus tahun 2001 pindah ke Pekalongan sampai sekarang gitu. Ya udah sampai rumah. Bapakku lagi Jumatan teman-teman sambil nunggu, nanti habis ini kayaknya mau ziarah ke makam mbah aku. Simak terus ya teman-teman ya, jangan bosan. Kayak gini kegiatan aku di Banyumas. Assalamualaikum. Next, mau ke makam. Mau ke kuburan mbah, guys. Pesarean. Jalannya, Assalamualaikum ya ahli kubur. Jajan rasa banget. Itu mbak. Cari kamu mbak kasih krim. Jangan gunan mbak beralam mbak. Kok orang orang sih itu sih Doraemon. Lama kok Doraemon. Krim Doraemon guys. Doraemon pinten bu? 3.000. Sing 2.000-an apa? Coklat magman apa? Coklat. Niki 2.000 ya? 3.000. Berarti coklat kok. Kami Spiritian. Alan. Alan wis. Woi. Kudu bayar dulu. Tambal panci. Ilang apa sepatunya kak Iji bayi. Ini sih sewu mangatus nih Nutrisari ya.
Oke, lemon tea. Lemon tea. Semangat. Ya, ternyata. Letak naik rasa bonceng ya. Jalan kaki. Ya bes. Jelek. Suan ya lek. Iya. Assalamualaikum. Pulang. Dadah Alan. Ke Alane maju ra mbok kei? Wis. Ini pulang ya. Dadah. Awas nanti ketabrak. Awas. Awas. Pulang. Ya. Ya. Pe, suan le. Ya. Teman-teman nih bapak. Bus kambling. Pulang. Cari getuk goreng buat oleh-oleh. Mas Permata dan juga guys, getuk goreng asli Sokarajanya nemunya yang di sini. Ibu sekilo pinten bu? Tigang doso. Guys kilo mawon. Enten rasa apa mawon? Jawi kali durian. Setengah-setengah seger. Campur. Heeh. Ono apa campur? Sekilo campur berarti okay. Rasanya campur. Okay. Gula Jawa dan durian, teman-teman. Makanan khas ini Banyumas. Getuk goreng. Sekilo 30.000, teman-teman. Aku mau sekilo aja. Ndak meleh saking napa bu eh? Ndak meleh telo. Ndak meleh nggih saking telo. Telo. Telo kali digoreng kali gendis. Terus dikasih rasa-rasa niku nggih. Sing rasa durian sing pundi niki? Niki oh sini go. Nggih, durian. Campur nggih durian karo nggih. Durian kali gula Jawa. Pun rame nggih, pun kados biasa niku. Nggih. Pagi-pagi. Yen yo normal mulai. Yo normal. Gerwingi corona sepi nggih, Bu? Oh, sepi banget kok bale. Ya Allah. Adul bensin. Ya Allah. Adul bensin iki. Oh. Bensin. Bu bilang sepi kemarin. Ya, tenuan bu eh, kuartane, yeah, nyebrang sudah selesai pulang. Yuk, pung sepi. Guys, ini di Mas
Masjid Muhammad Cheng Ho. Ini masjid tapi bentuknya kayak kelenteng di daerah Purbalingga. Kita ambil ya, soalnya aku lagi nggak sholat sebenarnya. Ambil gambarnya aja. Masjid Muhammad Cheng Ho. Bapak sama mamaku mau sholat ini asar. Asaran dulu. Tuh, kayak kelenteng kan guys. Ini gimana ya ceritanya? Coba nanti tanya bapak tentang parkirnya. Kalau setahu aku sih, ini mereka tuh bangun ini karena apa? Karena ini teman-teman dia mualaf toh. Jadinya dia mengenang agamanya yang dulu. Tapi dengan membangun masjid juga. Banyak penjual di sini. Jual jajan di depannya. Karena lumayan ramai juga ini masjidnya. Kan bagus juga buat spot foto. Gitu ya teman-teman ya. Aku mau nunggu bapak mamaku sholat dulu ya. Kabut guys, kabut. Apa lagi sih kata pak motor? Kabut ya Allah. Gak kelihatan jalannya. Untuk pulang sore, kalau malam gak kelihatan ini. Masih di daerah Blik Pemalang. Akhirnya sampai juga di Pekalongan setelah perjalanan panjang hari ini. Pekalongan Banyumas, Banyumas Pekalongan. Itulah perjalanan aku dan keluarga aku hari ini teman-teman. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe-nya. Ya mas ya. Oke. Terima kasih juga untuk keluarga yang sudah mendukung channel ini menjadi lebih berkembang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.